Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tafsir dan tadabbur ayat 129 dari suratul Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. 129 ولن تستطيعوا, kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai dari istri-istrimu sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, wa in tuslihu, jika kamu melakukan perbaikan, wa tattaqu, dan bertakwa, artinya bertakwa di sini menjaga diri dari kecurangan, fa inna allaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini berkaitan dengan orang yang memiliki istri lebih dari satu. Di dalam Islam, ini yang aslinya ya, boleh seorang lelaki menikahi lebih dari seorang, dari satu orang perempuan. Batasnya sampai empat. Batasnya sampai empat istri. Dan ini sudah dulu sejak zaman Nabi SAW, para sahabat itu memiliki istri yang ya banyak. Sebenarnya ini sudah ada sejak dulu. Tidak bisa dihitung kapan mulainya. Jauh sebelum Islam, bahkan dulu itu sebelum Islam, tidak ada batas jumlah istri. Ketika Al-Quran turun, itulah dia dalam suratul Nisa juga, membatasi hanya boleh sampai empat. Jadi harus dipahami bahwa beristri banyak itu bukan dari Islam asalnya. Itu sudah ada sejak syariat nabi-nabi sebelumnya. Jadi bukan syariat yang dibawa oleh Rasulullah yang mengawali bolehnya menikahi lebih dari satu istri. Atau bahasa Arabnya ta'addud. Apa namanya? Ta'addud. Menikahi lebih dari satu istri. Itu bukan asalnya dari Islam, tapi jauh sebelum Islam itu sudah ada. Dan itu adalah syariat semua rasul-rasul terdahulu. Semua rasul-rasul terdahulu sudah ada syariat tersebut. Jadi Islam
syariat yang dibawa oleh Rasulullah ini ya kelanjutan dari syariat sebelumnya. Oleh karenanya, apa persyaratan di dalam surat An-Nisa yang lalu kita sudah baca, wajib berbuat adil. Kalau kamu tidak sanggup berbuat adil, maka cukup satu saja. Kan begitu? Pengertian adil di ayat itu adalah hal-hal yang memang bisa dibagi. Nah, di dalam ayat ini kata Allah, Allah berfirman, kamu tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sudah berusaha. Jadi ayat ini tidak bertentangan dengan ayat sebelumnya yang mengatakan kalau kamu tidak bisa berlaku adil cukup satu saja. Itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena dimaksud ayat yang pertama itu adil dalam hal-hal yang sifatnya bisa dibagi. Artinya sifatnya materi, ada hitungannya. Belanja, kemudian lamanya menginap, itu kan bisa dibagi, ya. Satu hari, dua hari, tiga hari. Belanja juga ada hitungannya, bisa dibagi. Jadi yang diwajibkan untuk dibagi seperti dalam ayat yang awal-awal itu surat An-Nisa itu adalah hal-hal yang memang bisa dibagi. Lalu ayat 129 ini mengatakan kamu tidak bisa berlaku adil walaupun kamu sudah berusaha. Yang dimaksud adil di sini adalah adil dalam perasaan. Karena adil dalam perasaan memang tidak bisa dibagi. Oleh karenanya Allah mengatakan kamu tidak akan bisa berlaku, berbuat adil. Begitu. Jadi adil yang dimaksud di dalam awal-awal ayat surat An-Nisa beda dengan adil yang dimaksud di dalam 129. Kalau ini tidak difahami dengan baik, nanti dibilang di sini ada pertentangan, di sana disuruh kalau tidak bisa berbuat adil cukup satu saja, sedangkan di sini dikatakan kamu tidak akan bisa berbuat adil. Jadi nanti bisa sampai kepada kesimpulan kalau begitu tidak boleh ta'addud, karena Allah mengatakan kamu tidak akan mungkin berbuat adil. Sementara praktek sunnah sendiri itu sebuah fakta sejarah. Artinya sampai sekarang pun hukum itu tetap berlaku. Boleh ta'addud. Begitu. Jadi bagaimana kalau Allah mengatakan tidak sanggup berlaku adil? Yang dimaksud di situ itu adalah adil dalam perasaan. Karena memang enggak bisa dibagi perasaan. Ya. Jadi perlu hati-hati membaca ayat ini. Perlu dikaitkan dengan tafsir. Ya, tafsir Al-Qur'an. Mari kita lihat beberapa keterangan mengenai tafsir ayat ini. Lan tastati'u ayyuhan nas, wahai manusia kamu tidak akan sanggup menyamakan antara istri-istrimu dari segala sisi. Kalaupun kamu bisa menyamakannya dalam soal malam pembagian, tapi dalam soal mahabbah cinta, syahwat itu tidak akan sanggup kamu menyamakannya. Nah, begitu ya. Kamu tidak akan sanggup menyamakannya karena ukurannya tidak ada. Jadi kembali kita kepada ayat ini. Jadi kalau begitu pembagian
antara sesama istri dalam soal cinta berarti tidak dituntut. Nah, maksudnya begitu. Jadi tidak jadi kewajiban kita untuk, tidak menjadi kewajiban seorang lelaki membagi cinta. Kenapa? Karena cinta memang tidak bisa, tidak bisa dibagi-bagi karena tidak ada ukurannya. Jadi Allah tidak akan mungkin membebani sesuatu yang tak mungkin. Betul tak? Allah tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang tak mungkin dilakukan. Jadi oleh karenanya, yang wajib dibagi itu hanya hal-hal yang ada hitungannya. Satu malam, dua malam, kan ada hitungannya. Belanja, ada hitungannya. Itu bisa dibagi. Maka yang wajib itu hanya dalam soal itu. Nah, paham ya? Saya ulangi. Satu sisi Allah mewajibkan adil. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, cukup satu saja. Artinya apa? Ta'addud boleh. Menikah lebih dari satu istri itu boleh. Dan itu syariat sejauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelumnya syariat itu sudah ada. Tapi di dalam Islam pembatasannya hanya empat. Kemudian wajib berbuat adil. Satu ini. Lalu ayat 129 ini mengatakan, kamu tidak akan mungkin bisa berbuat adil. Lah, kenapa dibolehkan? Kalau memang tidak bisa berbuat adil. Dan fakta sejarah, ta'addud terjadi. Maka di situ ada makna khusus. Karena tidak akan mungkin ada dua ayat yang bertentangan. Begitu ya? Nah, apa makna adil di 129 ini? Dalam soal perasaan kamu tidak akan bisa berbuat adil. Kecenderungan, cinta, mahabbah. Karena itu tidak ada ukurannya. Jadi cinta tidak bisa, setengah-setengah itu tidak bisa. Karena tidak ada ukuran cinta. Oleh karenanya, dalam soal perasaan tidak dituntut adil. Yang dituntut adil itu hanya dalam hal-hal yang bisa dibagi. Malam bisa dibagi. Satu malam, dua malam, tiga malam. Jadi jumlah malam itu harus sama karena bisa dibagi. Ya, belanja bisa dibagi. Beli hadiah, ada bendanya kan, ada nilainya, bisa dibagi. Tapi cinta enggak bisa dibagi. Karena tidak bisa dibagi, tidak wajib untuk dibagi. Karena tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang tak mungkin dilakukan. Tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Jadi pengertian kamu tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istri kamu walaupun kamu sudah berusaha, itu maksudnya dalam soal cinta. Oleh karenanya tidak dituntut untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya fala tamilu kullal maili. Nah, apa kata Allah di sini? Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Jadi kalau punya dua istri, memang soal cinta tidak dituntut untuk dibagi, tapi janganlah kamu terlalu cenderung kepada salah satu ya dari istri-istri kamu. Sehingga kamu biarkan yang lain-lain terkatung-katung. Masya Allah ya, inilah syariat. Seperti umpamanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai siapa? Aisyah radhiyallahu anha.
Jadi Rasulullah lebih mencintai Aisyah daripada yang lain. Dan cinta di sini sekali lagi tidak bisa dibagi. Ya. Tapi yang bisa dibagi adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembagian malam dan seterusnya, memang ada pembagiannya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Rasulullah itu membuat pembagian di antara istri-istrinya sangat adil. Kemudian Nabi pernah mengatakan, Ya Allah, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah pembagianku di antara istri-istriku yang bisa kulakukan. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Dan jangan engkau hukum aku, Ya Allah, untuk sesuatu yang tidak bisa kulakukan dan hanya engkau yang memilikinya. Itulah dia cinta. Jadi Rasulullah ya semacam berikrar, dalam hal-hal yang bisa kubagi, aku membaginya secara adil. Tetapi ada yang tidak bisa dibagi, karena ini persoalan hati, maka jangan engkau hukum aku, Ya Allah, gara-gara sesuatu yang tidak bisa kulakukan. Nah, itu dia ya. Maka janganlah kamu terlalu cenderung, artinya berlebihan, begitu ya. Berlebihan terhadap salah satu di antara istri yang ada. Nah, ada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi ya. Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yawm al-qiyamah wa ahlu shiqqayhi saqit. Barang siapa, maksudnya laki-laki yang memiliki dua istri, lalu dia cenderung kepada salah satu keduanya. Cenderung di sini maksudnya, inilah dia peringatan dalam Al-Quran. Jangan kamu cenderung kepada salah satunya berlebihan, sehingga yang lain kamu biarkan terkatung-katung. Begitu. Siapa yang memiliki dua istri, dia lebih cenderung kepada salah satunya, nanti di hari kiamat dia bangkit, salah satu dua sisinya bahu miring. Ini peringatan Nabi ya, bagi orang-orang yang memiliki istri lebih dari satu. Awas, nanti di hari kiamat Allah menghukum kamu. Bagaimana bentuk hukumannya? Ya, jalannya miring, atau salah satu bahunya itu jatuh gitu. Sudah barang tentu ungkapan seperti ini sangat menakutkan seorang yang beriman. Nah, jadi oleh karenanya memang soal cinta hanya Allah yang apa namanya ya, ini wewenangnya Allah, ini soal cinta ya. Tapi begitu pun peringatannya tadi apa, jangan berlebihan sehingga yang satunya lagi terkatung-katung. Nah, jadi begitulah pengertian ayat ini sesuai dengan tafsir Al-Quran. Wa in tuslihu wa tattaqu, jika kamu mengadakan perbaikan. Wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Maaf. Wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafuran rahima. Kalau kamu melakukan perbaikan dan bertakwa, memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi setelah umpamanya diberi peringatan dengan ayat, dengan hadis,
maka ada perubahan. Terus bagaimana yang lalu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Karena bagaimanapun manusia kan ada saja selipnya ya. Ada saja selipnya. Tapi orang beriman ketika diingatkan, insyaallah apa? Berubah. Baik. Memang ayat seperti ini yang berkaitan dengan ta'addud, menikahi lebih dari satu istri, ya bagi sebahagian kalangan, khususnya perempuan, ini sensitif. Kan begitu ya. Karena banyak wanita yang tidak mau dimadu. Ya soal tidak mau dimadu itu masalah pribadi. Tapi ini masalah hukum. Masalah hukum tidak bisa dikalahkan atau disembunyikan. Ya, apalagi ya ini urutannya 129, kan begitu? Harus dibaca, harus diterangkan. Jadi mungkin saja ada beberapa ibu-ibu di rumah, ya kenapa temanya ini? Kita bukan temanya ini, tapi memang gilirannya membahas ayat ini gitu. Ya. Jadi kita harus fair. Apa itu? Al-Qur'an sebagai sumber hukum membolehkan itu. Soal tidak mau melaksanakan itu terpulang pada pribadi masing-masing. Tapi tidak boleh dihapus. Ketentuan hukum tidak boleh dihapus. Dikalahkan, karena Allah Ta'ala membuat suatu hukum itu, ya, suatu ketentuan, ilmu Allah itu lebih luas dari ilmu manusia. Begitu. Dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, di mana orang banyak meninggal, betul tak? Ya kan? Banyak orang meninggal. Jadi, konsekuensinya apa? Semakin banyaklah, kalau yang meninggal ini terbanyak laki-laki, maka semakin banyaklah jumlah apa? Wanita-wanita yang tidak bersuami. Di antara mereka ada yang sanggup bertahan sendiri, tetapi mungkin tidak semua sanggup bertahan sendiri. Nah, jadi inilah hukum Allah itu luas. Dalam arti kata, ilmu Allah maha luas. Dia mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Bukan untuk pribadi-pribadi. Baik, kita lanjut. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Artinya apa? Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Ya? Kalau terjadi perceraian, maka Allah Ta'ala dikatakan maha luas dan maha bijaksana. Asalkan apa? Sesuai dengan aturan. Begitu. Sesuai dengan aturan. Artinya kemungkinan saja si laki-laki, si suami merasa ya kalau begini terus, dia lebih cenderung kepada salah satu istrinya, yang lain terabaikan. Kalau begini terus, dia akan berdosa juga, kan begitu kan? Sesuai dengan tadi janji peringatan Nabi, nanti di hari kiamat, bahumu miring sebelah. Lalu akhirnya, dia menceraikan salah satu di antaranya.
tidak bisa disangkal, tidak bisa ditolak, ya, karena itu mungkin keputusan. Wa iya tafarraqa, kalau mereka bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Allah Maha Kaya. Ya, jadi beginilah kira-kira, Pak, hukum Allah tentang kekeluargaan. Ada yang tidak bisa dipungkiri, tetapi ada aturan hukum, perlakuan adil. Kemudian ada kecenderungan yang juga kadang-kadang seorang tidak bisa menguasainya. Maka di sana ada aturan. Jangan kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Ya? Nah, kalau sekiranya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, ya udah. Jalan terakhirnya apa? Pisah. Begitu. Kalau pisah bagaimana? Ya, Allah mencukupi mereka. Jadi dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke 131. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Artinya apa? Kemahaperkasaan Allah, maha memiliki apa yang ada di langit, apa yang di bumi, ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya dengan mendengarkan kata-kata milik Allah segala yang ada di langit dan ada di bumi, kita sebagai hamba Allah sebenarnya bagaimana, Pak? Harus langsung merasa rendah dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Karena kita ini enggak ada apa-apanya. Ya? Kita tidak memiliki apa-apa. Kalau Allah mau, apa yang kita miliki sekarang pun bisa hilang. Jadi oleh karenanya, yang benar apa? Tunduklah kamu kepada apa yang sudah Allah tetapkan. Jangan kamu memaksakan sesuatu kepada Allah Ta'ala. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya? Oh, saya tidak setuju kalau yang begini. Saya belum bisa menerima yang begitu. Itu tidak pantas keluar dari mulut seorang hamba yang mengaku beriman. Orang yang beriman, ketika mendengar milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, maka seharusnya dia apa? Apapun yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dia harus siap menerimanya dan tunduk kepada aturan-aturan itu. Kemudian setelah itu Allah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Apa arti وَصَّيْنَا? Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab sebelum kamu. Nah, ini ahlul kitab. Kami telah memerintahkan kepada ahlul kitab dan juga kepadamu agar bertakwa. Jadi disebut, Pak, ini dikhususkan ahlul kitab dan kamu umat Nabi Muhammad. Wa iyyakum. Allah memerintahkan ahlul kitab dan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah, agar beriman, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah takwa itu tidak hanya
ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi juga kepada siapa? Ahlul Kitab, Yahud dan Nasara. Ya, ini begitu tegas ya. Apa perintah dalam hal takwa ini? Bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Agar Ahlul Kitab ini beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak mensekutukan dia dengan sesuatu apapun. Karena sesungguhnya perintah untuk tauhid itu juga ada pada umat sebelum kita, betul kan? Perintah untuk mentauhidkan Allah juga disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Musa, Isa, dan sebelum mereka. Semua telah menyampaikan pesan apa? Tauhid. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memperjelas, telah kami pesankan, wasaina. Wasa itu artinya apa? Memesankan atau memerintahkan, sama aja. Telah kami perintahkan kepada Ahlul Kitab dan kepada kalian. Kalian di sini siapa? Kita-kita ini. Anittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi, pesan takwa tidak hanya sebatas kita, umat Nabi Muhammad, tetapi juga mencakup Ahlul Kitab. Inti takwa di sini itu agar beribadah hanya kepada Allah. Hentikan kamu kesyirikan yang ada pada kamu itu, wahai Ahlul Kitab, Yahud dan Nasara. Kamu jangan ya menyembah Tuhan lain. Jangan mengada-ngadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya yang harus kamu sembah. Nah, jadi begitulah kira-kira pengertiannya. Wa in takfuru, kalau kamu ingkar, arti ingkar di sini apa? Tidak mau mendengar, masih tetap bersikeras, masih kekeh, ya, dengan pikiran dan ajaran yang mereka buat sendiri. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Awas kamu, kalau kamu ingkar. Nah, ini berulang, ini sering ayat ini berulang, Pak. Wa in takfuru, wa in takfuru. Artinya Allah mengingatkan, kalau kamu tidak mau taat, kalau kamu tidak mau patuh alias ingkar, ya, yang rugi kamu sendiri. Allah tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena Allah lah pemilik langit dan bumi. Wa kana Allahu, Allah itu ghaniyan. Apa ghaniyan? Maha kaya. Hamidan, maha terpuji. Artinya apa? Allah tidak perlu sama kamu. Allah tidak butuh kamu. Kalau kamu tetap ingkar dan kafir, tidak mau tunduk kepada apa yang Allah tetapkan, tidak mau mentauhidkan Allah, Allah enggak butuh. Ya, biar saja kamu dalam keadaan kafir, tapi nanti suatu saat ada namanya perhitungan yaumul qiyamah. Kekafiran kamu akan kamu terima hasilnya berupa apa? Siksa, hukuman. Nah, jadi pilihannya apa? Tidak ada pilihan lain kecuali harus tunduk dan patuh, taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak mau, terserah. Nah, sekarang ini umpamanya lah ya. Ya, orang-orang di luar Islam tetap mempertahankan kekafirannya. Mereka merasa nyaman dengan kekafirannya. Tidak
tidak mau mentauhidkan Allah. Dalam arti kata tidak mau mentauhidkan Allah ini apa? Tidak mau masuk Islam. Sekalipun sebagian mereka mungkin tahu, oh yang benar itu adalah al-Islam, saya harus mengikut yang benar. Tetapi dia tidak mau, entah karena faktor apa. Maka untuk mereka-mereka seperti ini berlakulah, kalau kamu ingkar, terserah kamu. Sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ternyata ayat ini diulang. Sudah tadi itu diulang lagi di 132. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Berkali-kali loh. Betul enggak? Dan ini di dalam sejumlah surah berulang. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini semuanya maksudnya apa? Diulang-ulang. Ya. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Kamu itu tidak ada nilainya. Semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Kamu pun milik Allah. Kalau kamu tidak mau patuh, silakan saja. Tapi ada resiko yang harus kamu hadapi nanti. Yaumul qiyamah. Nah. Jadi, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai wakil pemeliharanya. Kemudian ayat 133. Iya sya' yudhihibukum ayyuhan nas. Jika Allah berkehendak, iya sya'. Kalau Allah berkehendak, ayyuhan nas, wahai manusia, yudhibukum ayyuhan nas, kamu semua bisa dimusnahkannya. Betul tidak? Nah, ini makin tegas nih. Makin tegas. Tadi kata Allah, kalau kamu masih ingkar, Allah memiliki seluruh yang ada di langit dan bumi. Kemudian di 133, Allah mengingatkan dengan bahasa yang lebih tegas. Kalau Allah berkehendak, kamu semua bisa dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Betul? Lihatlah peristiwa-peristiwa di alam. Tsunami. Kan begitu ya? Berapa jumlah manusia yang mati dalam korban tsunami? Itu hanya sebentar saja. Ya? Jadi kalau Allah berkehendak niscaya dimusnahkannya kamu semuanya wahai manusia. Wa ya'ti bi akharin, kemudian Allah mendatangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Ini semuanya kalau Allah berkehendak bisa terjadi. Dan mendatangkan umat lain sebagai penggantimu. Wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Allah itu maha berkuasa untuk melakukan itu. Jadi artinya pikir-pikirlah kamu. Janganlah kamu ingkar dan tidak mau tunduk kepada apa yang Allah tetapkan. Enak atau tidak enak. Sesuai dengan kemauan atau tidak sesuai. Wajib tunduk. Karena kalau Allah berkehendak, kamu bisa dimusnahkannya seluruhnya. Dan Allah bisa mengganti kamu dengan umat lain. Wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Allah Ta'ala untuk melakukan itu sangatlah berkuasa. Masya Allah. Jadi ketika membaca ayat-ayat seperti ini, membuat kita sebagai hamba Allah agar tetap apa? Agar tetap patuh, taat, tunduk.
man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apa yang diinginkan oleh manusia? Pahala. Siapa yang menghendaki pahala dunia, maka Allah memiliki pahala dunia dan akhirat. Ya, lebih dari apa yang kamu inginkan Allah miliki. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kembali lagi, takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah sudah sampai ayat 134. Ini ayat yang terakhir kita baca. Ya, kemungkinan entah ada di sana pertanyaan.